Bicara kuliner Indonesia rasanya tidak akan pernah habisnya. Kuliner negeri ini begitu beragam dan boleh jadi merupakan tradisi paling kaya di dunia. Bayangkan bila dalam ribuan pulau Nusantara menyumbang satu rasa saja, maka cita rasa kuliner negeri ini tentu akan ribuan warna. Jadi, berburu kuliner khas Nusantara tidak akan ada habisnya. Tapi yang namanya lidah kadang tergoda untuk mencicipi cita rasa lain di luar Nusantara. Nah, inilah yang dicoba lirik oleh sebuah resto di kawasan ibu kota Jakarta, namanya Sakabe Buffet. Sakabe Buffet yang berada di Jalan Tebet Raya nomor 48 Jakarta Selatan ini boleh jadi merupakan salah satu restoran yang menyediakan segudang cita rasa. Tidak saja dalam sajian menu, tapi juga suasana yang diciptakan. Sang pemilik yakin lidah pemburu kuliner Indonesia yang tak pernah bosan dengan cita rasa kuliner Nusantara pastilah tertantang untuk berkreasi rasa lewat sajian menu Jepang dengan konsep all you can eat atau makan sepuasnya. Bahkan suasana tempatnya yang disulap menjadi tempat nongkrong yang sangat dinikmati oleh setiap pengunjungnya. Nuansanya kental dengan properti ala Jepang, menjadi salah satu keunikan yang menjadi pengalaman baru tersendiri bagi setiap pengunjung. Kita sih semuanya tadi ngambil semua daging ya, karena di sini tuh menurut saya banyak pilihan daging juga, dan simpelnya gampang dan enaknya itu dia cuma satu harga aja, tapi bisa ambil semuanya termasuk dengan premiumnya gitu. Udah gitu udah include sama es krim juga buat cuci mulut. Jadi di sini menurut aku sih nggak ribet, orang mau makan nggak ribet, udah satu harga semuanya dan ada es krimnya, itu sih the best sih menurut aku. Aduh, ini tuh semuanya ya, yang semua yang ada di sini tuh kita masukin ke dalam sini, daging-dagingnya enak semua kok. Lembut dan nggak terlalu berlemak ya gitu. Rasanya sih sama, enak, puas lah ya, kenyang kan. Apalagi yang pecinta makan lah pasti puas makan di sini. Nah untuk menunya sih, makannya sih tetap daging tadi di, nah yang bedanya tadi biasanya di yang di Pasar Baru itu daging premium belum ada. Nah sekarang ini ditawarin daging premium. Nah ini mungkin bedanya sekarang yang mah dulu oh ada daging premium ini. Rasanya juga enak ini, empuk saya kira. Kalau dulu pernah ngerasain di tempat lain juga, aduh dagingnya mungkin keras nih, tapi dagingnya ternyata enak gitu. Kebetulan juga tadi daging wagyu juga enak juga. Tadi sih saya nyobain yang premium tadi, abis itu sama yang semuanya sih saya coba di sini sih. Saya paling suka itu tadi malah ikannya sih, ikannya lebih dominan enak. Timothy Jordi yang menjadi salah satu owner dari Sakabe Buffet ini bersama partner yang diawali dengan usaha kuliner yang menjadi pionir menu All You Can Eat khas Jepang di Pasar Baru, Jakarta. Berhasil menciptakan beberapa tempat yang tersebar di Fatmawati dan Tebet. Awal mulanya ini tuh kita ini tertarik untuk di bisnis makanan, dan kita mau lihat bisnis apa sih yang orang-orang ini tuh suka, yang orang-orang butuh, dan orang-orang gak komplain gitu. Nah akhirnya setelah kita cari, oh ternyata kita lihat ada peluang nih di Sakabe Buffet sebagai all you can eat, kita bisa hadir, kita juga bisa menyediakan ke customer itu, customernya puas, dan juga customer bisa masak sendiri. Jadi konsepnya all you can eat di sini adalah kayak customer itu ambil sendiri, dia masak sendiri, dia bumbuin sendiri. Jadi tingkat kematangannya sendiri, terus juga dia mau bumbunya banyak apa enggak, terserah customernya gimana. Jadi kita kasih kepuasan kepada customer yang maksimal. Nah sehingga kita bisa hadirkan Sakabe Buffet ini. Nah Sakabe Buffet ini awalnya ada di Pasar Baru, dan awal mulanya juga di situ kita adalah pionir sebagai restoran all you can eat ala Jepang, khas Jepang gitu. Jadi kita hadir dengan khas Jepang di Pasar Baru, dan juga kita hadirkan menu-menu yang bumbu-bumbunya juga Jepang, terus menu-menunya juga yang taste-nya itu tuh bisa diterima oleh masyarakat gitu.
Dari namanya, Sakabe, jelas tempat ini menyediakan menu cita rasa Jepang yang pas bagi masyarakat Indonesia. Bahkan demi menjawab kejenuhan rasa pada alat kecap pelanggan, resto yang memiliki tagline makan sampai keok ini pun menyajikan menu all you can eat lengkap dengan saus khas Jepang yang dirasa pas untuk lidah orang Indonesia. Sehingga Sakabe Buffet sendiri memiliki perbedaan tersendiri dari resto all you can eat pada umumnya. Dengan cita rasanya yang khas, membuat setiap pengunjungnya mendapatkan experience yang menarik. Awalnya kita buka itu di Pasar Baru itu kan di bulan Maret 2019, akhirnya jalan setelah berapa bulan, ternyata respons dari market ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Jadi kita ini hampir setiap malam ini dulu tuh waiting list. Bahkan sampai sekarang di outlet kita yang baru juga kalau malam itu waiting list. Nah, jadi kita lihat bahwa mungkin Sakabe Buffet ini benar-benar cocok nih di masyarakat dan juga bisa diterima masyarakat dan dibutuhkan gitu oleh masyarakat gitu. Jadi kita benar-benar hadir untuk masyarakat ini dan diterima dengan baik, akhirnya kita berani untuk ekspansi di tempat lain dan kita lihat kayak di Tebet, lalu di Fatmawati. Ini pasarnya cocok untuk kalangan-kalangan pecinta all you can eat khas Jepang. Jadi aku bisa tahu Sakabe Buffet ini sebenarnya dari Instagram ya. Lihat-lihat di Instagram, sebenarnya sih yang memicu karena suami saya dan saya pecinta daging banget gitu. Jadi pas lihat-lihat di Instagram ada referensi di sini dan kayaknya sih menarik ya, karena kita juga hunting, suka hunting daging gitu, jadi ya udah deh kita kesini gitu. Tadi kan kita habis TM ya, TM basket terus lapar gitu, dan di sini tuh emang terkenal banget sama wisata kulinernya kan. Terus kita cari-cari all you can eat, terus pas kita cari banget pas lihat ke kanan mau putar balik langsung lihat Sakabe, dan dengan 79.000-nya itu langsung kayak wah kayak tertarik gitu. Yeah. Jadi pas awal ini kan Sakabe Buffet ini ada di jalan Pasar Baru itu. Jadi kebetulan kan saya kuliah kebetulan lewat situ di Pasar Baru. Nah, jadi di itu saya ngelawatin setiap hari lewat Sakabe. Nah, jadi ya penasaran mau cobain deh sekali-sekali gitu. Akhirnya bareng dia juga, bareng pas pertama kali. Nah, habis itu saya juga ngeliat pas lewat di Tebet, lihat lagi ada Sakabe Buffet di Tebet. Nah, ya udahlah. Pengen nyoba yang di Tebet juga. Gue sih tiba-tiba tahu Sakabe ini gara-gara gue belanja di sebelah, terus ngelihat oh ini kayak baru buka nih dan sepertinya menarik dicoba, dan ternyata pas masuk wah tidak menyesal. Upaya sang pemilik rupanya jitu. Respon yang positif pun diterima. Pelanggan dari kalangan remaja, keluarga, serta orang tua mulai melirik Sakabe Buffet sebagai tempat jelajah alat kecap mereka di kawasan Jakarta Selatan. Jadi kita kenapa pilih konsep Jepang, karena yang pertama ini dari riset ini kita lihat bahwa di Jakarta sendiri bahkan di Indonesia ini lidah orang Indonesia ini sangat cocok nih dengan masakan-masakan Jepang, terutama bumbu-bumbu yang benar-benar udah melekat nih di hati masyarakat, kayak misalnya teriyaki, barbecue, terus juga daging-daging yang
dicampur saus-saus teriyaki gitu. Jadi emang benar-benar khas Jepang ini nih udah melekat di hati masyarakat. Jadi kita pilih Jepang sebagai pilihan masakannya dibandingkan dengan Korea gitu. Jadi kita konsep Jepang ini mengedepankan karena kita lebih cocok gitu untuk di hati masyarakat. Sakabe Buffet sendiri menyediakan aneka pilihan daging-daging segar. Salah satu di antaranya adalah US Short Plat Beef, Australian Suki Beef, Australian Premium Beef, Chicken, and Dory Fish, yang dimana daging-daging ini sudah disediakan oleh Sakabe Buffet All You Can Eat Jepang, sehingga dapat memenuhi kepuasan setiap pengunjungnya yang datang. Jadi emang kalau di Sakabe ini tuh udah komplit banget. Jadi sekalinya kalian datang itu kalian nggak perlu repot-repot pilih menu-menu atau pilih harganya yang mana. Jadi benar-benar udah tinggal satu harga aja. Harganya itu cuma Rp99.000 dan sekarang bahkan ada promo-promo. Ya pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan lah gitu ya. Jadi ini saya jelasin dulu. Yang pertama ini di sini ada daging premium. Nah, dagingnya kayak gini nih. Terus juga ini ada daging short plate, ini andalan kita. Jadi ini short plate ini dipotong tipis-tipis gitu. Terus ini ada daging suki. Daging suki ini juga favorit banget karena ini juga ada yang udah dimarinate, ada juga yang belum dimarinate. Jadi kalian bisa pilih sendirilah maunya yang mana gitu. Terus ini ada daging saikoro, daging kotak-kotak, teksturnya lembut banget. Kalau digigit pokoknya juicy banget lah. Terus ini ada daging ikan, ikan dori. Terus di sini juga ada daging short plate lagi dengan potongan yang lain. Terus di sini ada daging ayam. Terus di sini ada jamur goreng. Terus di sini ada sayur-sayuran. Terus kita juga punya ayam. Nah, terus kita juga punya berbagai bumbu, bumbu-bumbu Jepang. Ada bumbu barbecue, ada bumbu teriyaki. Teriyakinya pun ada dua. Mau teriyaki asin ada, teriyaki manis ada. Terus ada bumbu black pepper juga. Terus juga ada bumbu Sakabe Signature namanya. Lengkap dengan bawang-bawang, dengan cabai juga, terus ada bumbu wijen. Terus juga di sini ada berbagai pilihan minuman. Dari ada lemon tea, terus kita ada matcha, kita ada milk tea, ada Thai tea, kita juga ada orange juice, kita juga ada teh, teh tawar. Jadi untuk kalian yang makan all can eat, bisa pilih minumannya ini, ada berbagai macam juga. Makanannya juga banyak banget macamnya. Sakabe Buffet All You Can Eat Jepang tak hanya menyediakan menu daging, melainkan ragam menu lain pun coba dihadirkan oleh tempat yang memiliki tagline makan sampai keok ini. Di antaranya mulai dari minuman segar seperti milk tea, matcha green tea, dan ice cream. Untuk jenis sausnya sendiri, tempat ini memiliki saus barbecue, black pepper, teriyaki, sweet teriyaki, dan Sakabe Signature. Oke, jadi ini kali ini saya mau jelasin gimana cara makan di Sakabe dengan baik dan benar. Ya, jadi pertama-tama kalian ambil dulu dagingnya ini di showcase. Showcase-nya itu udah banyak banget dagingnya, tinggal pilih aja mau yang mana aja. Tinggal ambil di piring. Nah, terus ini ada satu daging yang benar-benar best seller banget. Namanya US Short Plate. Dan ini tuh enak banget, juicy banget. Jadi kalian tinggal langsung ambil aja, terus kalian tinggal nyalain kompornya dan langsung aja kalian tinggal dipanggang gitu. Nah. Terus juga misalnya kalau misalnya kalian mau tambah bumbu sendiri juga boleh, misalnya mau digaremin juga boleh. Terus tambahin lada sedikit biar makin enak. Terus kalau kalian suka pakai cabai juga boleh ditambahin cabai. Nah, ini tinggal digosok-gosok aja. Nah, sekarang kita langsung cobain aja kali ya. Nah, kalau misalnya kalian suka pakai sayur, kalian juga bisa makannya pakai sayur juga gitu. Jadi ini dagingnya ini kalian bumbu-bumbuin dulu. Kita bumbuin ke saus Sakabe. Nah.
kalau misalnya udah, kalian lipet-lipet aja, langsung kalian makan. Enak. Keseriusan dalam menciptakan suasana kuliner di tempat ini tidak hanya dari tempatnya yang enjoy, melainkan Sakabe Buffet Jakarta pun sangat serius dalam menciptakan cita rasa dari setiap menu-menunya yang disajikan kepada pengunjungnya. Bagaimana tidak, Sakabe Buffet sudah mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat Jakarta dan luar Jakarta. Hal ini dikarenakan bahan yang menjadi prioritas utama yaitu daging yang menggunakan 100% murni daging dengan kualitas tinggi. Jadi yang paling pertama ini daging di sini itu semuanya no pork dan no lard. Jadi ini aman untuk kalian yang nggak makan babi ya. Dan ini juga dagingnya kita bakal pastikan 100% ini fresh. Kenapa? Karena kita setiap hari ini kita potong sendiri dan ini dagingnya ini benar-benar fresh dari gudang, kita setiap hari kita anter gitu. Jadi untuk kalian yang mau makan di Sakabe ini jangan khawatir karena Sakabe menggunakan daging-daging yang fresh banget. Ambil semua daging ya, karena di sini tuh menurut saya banyak pilihan daging juga dan simpelnya gampang dan enaknya itu dia cuma satu harga aja tapi bisa ambil semuanya termasuk dengan premiumnya gitu. Udah gitu udah include sama es krim juga buat cuci mulut. Jadi di sini menurut aku sih enggak ribet, orang mau makan enggak ribet, udah satu harga semuanya dan ada es krimnya, itu sih the best sih menurut aku. Ini tuh semuanya ya, yang semua yang ada di sini tuh kita masukin ke dalam sini. Daging-dagingnya enak semua kok, lembut dan nggak terlalu berlemak ya gitu. Rasanya sih sama, enak, puas lah ya, kenyang kan. Apalagi yang pecinta makan lah pasti puas makan di sini. Nah untuk menunya sih, makannya sih tetap daging tadi di nah yang bedanya tadi biasanya di yang di Pasar Baru itu daging premium belum ada. Nah, sekarang ini ditawarin daging premium. Nah, ini mungkin bedanya sekarang yang dulu oh ada daging premium ini. Nah, rasanya juga enak ini. Empuk, saya kira kalau dulu pernah ngerasain di tempat lain juga aduh, dagingnya mungkin keras nih, tapi dagingnya ternyata enak gitu. Kebetulan juga tadi daging Wagyu juga enak juga. Tadi sih saya nyobain yang premium tadi, habis itu sama yang semuanya sih saya coba di sini sih. Saya paling suka itu tadi malah ikannya sih. Ikannya lebih dominan enak. Saja pas dalam hal rasa di lidah. Para pelanggan sepertinya menikmati suasananya yang cozy, yang bikin betah berlama-lama sembari menyantap sajian aneka daging-dagingan segar. Sakabe Buffet memang perpaduan antara rasa menu dan suasana. Ditambah Sakabe Buffet juga memiliki fasilitas yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk beragam acara seperti reuni, meeting, hingga catering pun pernah dilakukan di tempat ini.
Sakabe Buffet ini, kita ini konsepnya makan di sini itu rame-rame makin seru gitu. Jadi semakin kalian rame di sini tuh makin seru. Kenapa seru? Karena di sini nih cocok banget untuk kalian yang mau keluarga gathering, terus atau mau ada acara kantor, atau mau ada acara ulang tahun. Jadi fasilitasnya ini top banget buat di sini. Bisa close for public juga dan bisa di booking juga. Nah, jadi benar-benar tempatnya ini tuh khusus untuk orang-orang yang bisa untuk gathering, dan di sini juga udah full AC, jadi nggak perlu takut kepanasan gitu. Kenyamanan memang menjadi terapi memanjakan lidah manusia untuk terus mengecap rasa. Ini menjadi prioritas utama bagi Sakabe Buffet. Ruangan dua lantai dengan background musik Jepang setiap hari menjadikan setiap kecapan lidah pelanggan teriring alunan musik penambah selera. Cocok banget sih, worth it banget, apalagi kalau misalkan tadi lihat harganya kalau berlima ada potongan harga lagi ya. Jadi kita malah lagi pikir-pikir kayaknya habis ini kita mau ngajak keluarga makan di sini. Ya seperti itu, karena menarik banget sih, makanannya juga enak. Kalau untuk barang-barang sih enak sih. Masih ya, apalagi anak muda ya, enjoy aja gitu. Harganya terjangkau. Ya, dengan harga 110.000 ya, untuk makan daging sepuasnya menurut saya enak gitu. Apalagi yang doyan makan. Untuk ramen sih rekomen banget sih. Jadi menunya juga lumayan banyak, harganya juga bersahabat, dan untuk rame-ramen saya dengar tadi ada promo, jadi menarik sih untuk rame-ramen. Nah, soal harga, rasanya Sakabe Buffet masih bisa masuk dalam kantong para pecinta kuliner. Apalagi bila Anda percaya, untuk urusan memanjakan perut dan lidah, harga bukan halangan, selama kenikmatan bisa dirasakan. Cocok banget, yang pertama bisa makan sepuasnya dengan durasinya yang lumayan lama, 90 menit. Terus sama apa, harganya tuh terjangkau, apalagi yang untuk 5 orang kan ada diskon tersendiri gitu. Sakabe Buffet ini, kita ini cuman ada satu harga. Kenapa cuman ada satu harga? Karena kita mengedepankan kepraktisan dan kepuasan untuk customer. Dengan hanya satu harga aja kalian udah bisa dapet semuanya, daging-dagingnya, ayam, ikan, segala macamnya, nggak perlu nambah harga-harga apapun, cuma ada satu harga. Satu harganya adalah Rp99.000. Sakabe Buffet dapat Anda sambangi di Jalan Tebet Raya nomor 48, Jakarta Selatan. Di sana Anda akan menemukan cita rasa Jepang all you can eat dengan kelezatan dan kenikmatan yang dapat menambah pengalaman Anda di dunia kuliner. Oke, halo semuanya, untuk pencinta daging nih khususnya ya. Ayo aku rekomendasiin banget untuk makan di Sakabe Buffet ini. Karena di sini tuh enak banget, dagingnya juga premium, satu harga udah include semuanya termasuk es krim, minuman, dan ada side dish-nya juga. Dan worth it banget, apalagi kalau makan rame-rame sama keluarga itu akan dapat potongan harga lagi. Jadi worth it banget sih untuk makan di sini, apalagi yang perut karet kayak saya. Jadi bisa makan sepuasnya di sini. Buat teman-teman yang pengen banget makan sepuasnya, enak dan murah banget. Ini tuh lokasinya cukup strategis di daerah Tebet. Harganya cuma Rp79.000 untuk kalau kalian datang berlima untuk keluarga, dan dijamin nggak akan pernah nyesel. Untuk pecinta daging, ya apalagi yang suka makan, bisa mampir ke Sakabe Buffet. Nah, itu Sakabe Buffet itu bisa ada di Pasar Baru, bisa juga di Tebet. Nah, dengan harga terjangkau, kalian bisa makan sepuasnya sampai kenyang puas. Buat semuanya yang nonton di El Cinta TV, silakan mampir ke Sakabe. Di sini daging-dagingnya enak-enak, empuk-empuk, dan harganya bersahabat, dagingnya berkualitas, enak pokoknya. Rekomen banget. Jadi untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya, jangan lupa untuk datang ke Sakabe Buffet. Nah, untuk kalian yang pengen tahu update-update terakhir kita, bisa follow di Instagram kita di @sakabebuffet. Nanti kalian bisa lihat update-nya di situ. Untuk booking, kalian bisa di 0813-1435-9353. Jangan lupa ya, langsung di booking ke situ. Untuk kalian jangan lupa datang, makan sampai keok!
memang menjadi pilihan Anda dan pecinta kuliner sekalian. Tetapi tidak salah jika Sakabe Buffet dapat masuk ke dalam buku catatan kuliner Anda selanjutnya. Selamat menikmati dan mencobanya.